Hargai perasaan Rizky Billar. Lesti Kejora tolak mentah-mentah duet bareng Rizky The Academy. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Lesti Kejora menjawab dengan tegas andai diajak duet dengan sang mantan Rizky The Academy. Rizky Billar pun beri respon tak terduga hingga membuat Lesti Kejora bereaksi. Hal tersebut terjadi saat Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi bintang tamu dalam acara Basuki Surajjo. Pada saat itu, Lesti Kejora diminta menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari para netizen. Tiba-tiba keduanya diminta untuk menjawab dan menyikapi jika mereka diminta untuk bekerja sama dengan mantan pasangan. Kerjasama apa dulu? Mantan saya nggak mau kali kerjasama dengan saya, ujar Rizky Billar. Mereka juga udah sibuk dengan kehidupannya. Saya sibuk dengan kehidupan saya, tambah Rizky Billar. Basuki kemudian menyinggung mantan kekasih Lesti yang memiliki profesi yang sama dengan dirinya. Kalau dari Dede, sama-sama dangduters. Bagaimana dengan Dede? Tanya Basuki. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Lesti Kejora sempat menjalin hubungan dengan Rizky The Academy. Mengiyakan pertanyaan tersebut, Lesti Kejora mengatakan bahwa dirinya tak bisa mengetahui kedepannya seperti apa. Namun dirinya cenderung menolak jika diminta untuk berduet kembali dengan mantan kekasih itu. Gak pernah tahu ya kehidupan kedepan seperti apa. Apalagi kan mantan Dede itu kan sama-sama penyanyi juga, terang Lesti Kejora. Samalah, Dede juga akan lebih menghargai pasangan Dede untuk sekarang ini, tegasnya. Mendengar penuturan Lesti tersebut, Rizky Billar pun yang dikabarkan tengah dekat dengan Lesti Kejora, ia menggeser duduknya di depannya Lesti dan mengatakan akan menjadi masa depan wanita tersebut. Meskipun Lesti Kejora pernah menjalin hubungan asmara dengan Rizky The Academy hampir 4 tahun lamanya, namun sayangnya Rizky The Academy sudah duluan melenggang ke bangku pelaminan bersama wanita bernama Nadia Mustika Rahayu. Menyikapi hal tersebut, maka pantaslah Lesti Kejora jika suatu saat diajak berduet dengan Rizky The Academy akan menolaknya. Apalagi Lesti Kejora dikabarkan saat ini tengah menjalin hubungan dekat dengan Rizky Billar, pesinetron anak jalanan itu. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.